lagi. Nanti kita rubah semua. Ya, bagaimana guru itu gampang naik pangkat, bagaimana guru itu ya, khusus yang bagi yang itu ya, bagaimana guru itu grade-nya naik, ya itu kita permudah nanti semua. Ya, nah, jadi kita sedang memikirkan juga di dinas bahwa guru harus dipermudah, gak boleh dipersulit. Ya, guru itu harus dipermudah. Bagaimana dia mau memberikan pendidikan yang baik kepada siswa-siswi kalau dia sendiri pun dipersulit, ya. Sertifikasinya itu jangan saya nggak mau lagi dari persulit. Ya, nggak ya, apa-apa. Ini kan namanya wis apa ya, wis garai, wis kapal. Lah. Ini tempatnya di kepala. Kapal. Iya, kerja di kepala terus. Amin. Oke, izin Bapak Ibu lihat ini 1 2 lagi 1 2. Halo Pak, ini ya. Sebagai acara kegiatan hari ini seperti apa Pak? Ya Pak, ini adalah acara pengimbasan ya, pengimbasan kepada guru-guru dan kepala sekolah ya. Ini PK Sekolah Bardin ini kan sudah terpilih menjadi sekolah penggerak ya, sudah menjadi sekolah penggerak. Kemudian dia akan mengimbaskan ini kepada sekolah-sekolah lain agar nanti kita harapkan sekolah-sekolah lain ini bisa juga mengikuti yang menjadi sekolah penggerak ya, dan guru-gurunya juga saya harapkan ikut bisa menjadi guru penggerak. Tadi kan ada syarat-syarat sebagai guru penggerak, itu bisa dijelaskan dikit nggak Pak, kayak mana sebenarnya prosedur guru penggerak itu, mengingat katanya tadi yang mau jadi kepala sekolah harus menjadi guru penggerak. Ya, jadi berdasarkan aturan yang sudah disampaikan oleh kementerian bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah, ya syarat mutlak ya, bukan salah satu, malah yang bisa menjadi kepala sekolah itu hanya guru penggerak ya, sehingga kita harapkan ya semua guru bisa ikut serta di dalam program sekolah penggerak ini ya, yang nantinya bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak, sehingga nanti bisa kedepannya bisa menjadi kepala sekolah. Dan memang guru penggerak ini memang berbeda dengan guru yang lain ya, dia berguru penggerak ini sudah fokus kepada siswa, jadi bukan lagi fokus kepada dirinya ya. Ada persyaratan nggak Pak sebagai guru penggerak ini, atau banyak kan masih banyak yang masih agak kurang paham nih sebenarnya guru penggerak itu seperti apa dan syarat-syaratnya seperti apa gitu? Ya, saya pikir kalau itu sudah disosialisasikan kepada semua guru ya, silakan ya lihat ya di aturan-aturan yang sudah disosialisasikan, dan silakan guru ini ikut berperan aktif dalam untuk mendaftar di sebagai guru penggerak. Terakhir Pak, himbauan dan pesannya untuk guru-guru yang sebagai guru penggerak ini agar guru-guru lain juga ikut sebagai menjadi guru penggerak di tahun depan. Ya, jadi saat ini sudah ada 2 sekolah penggerak tingkat TK ya, ada 2 ya, TK Barlin dan Aminah Hamdi ya, itu ada di Labuan kalau nggak salah, Marelan ya, Marelan atau Labuan, Marelan ya. Nah, jadi saya minta kepada yang 2 sekolah ini agar aktif ya, sebagai percontohan ya, memberikan dampak bagi sekolah lain ya, mengimbaskan ini kepada sekolah lain agar sekolah lain bisa segera menyusul. Oke, terima kasih ya Pak.